Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Line Channel. Video kali ini saya ingin membahas cover knalpot. Jadi saya ingin mencoba ketika covernya dilepas seperti apa, dan nanti kita bedakan ya, yang belum dilepas dan sesudah dilepas. Karena di bagian sini, ini yang warna putih ini udah lecet banget, soalnya pernah kena serempet sama orang. Jadi di sini nih ya, nih dia udah baset-baset, dan menurut saya ini dilepas aja lah, dilepas nanti seperti apa ya. Di paling ini pelepasannya menggunakan kunci L ukuran 4, sama seperti biasa kalau melepas-lepas body juga sama menggunakan kunci L. Kalau bagian sini juga sama ya, nggak beda. Tapi kalau misalnya bagian sini itu untuk melindungi bagian muncungnya ini, biar semisal ada apa-apa dia tidak cepat patah gitu. Dikasih pelindung untuk moncong knalpot gitu. Kalau bagian sini kalian pasti tahu lah. Nah, kali ini saya ingin melepasnya doang. Oke, sekarang kita ambil kuncinya aja, kunci L nya kalau saya sih biasanya kunci L saya taruh sini terus. Oke, kita lepas aja ya. Dilepas biasa pengelepasannya. Oke, jadi seperti ini, kita lepas ya. Ini kotor banget, belum dibersihin. Nah, kalau misalnya dari sini kayaknya kurang cocok ya. Kalian bisa lihat apakah ini cocok atau tidak. Jadi seperti ini ya, kalau dilepas kayaknya kurang cocok loh. Dia cocoknya dipasang aja. Tapi kalau misalnya cuma warna putih seperti ini doang, masih kurang cocok. Mending diganti aja warnanya. Kalian ganti dengan warna yang hitam gitu. Kalian cat, kalau misalnya udah seperti ini kan udah buluk banget. Mending dicat jadi warna hitam. Samakan dengan knalpotnya. Kalau misalnya nggak dipasang itu moncongnya kelihatan kurang bagus lah. Kemudian kita beralih ke covernya. Covernya kita lepas aja ya. Tapi untuk seperti ini menanggapi lepas covernya itu bagus atau enggaknya ya terserah kalian. Tapi menurut saya sih kurang bagus di bagian sininya kalau dilepas. Dan kalau dilepas juga dia bisa membuat di sini lecet moncongnya. Moncong knalpotnya maksudnya. Itu bisa bikin lecet, dan kalau misalnya ada kejadian apa ya, bisa aja dia ini patah gitu. Kita lepas aja ya. Ini ada tiga baut. Nah, jadinya seperti ini. Dia tanpa cover dan tanpa muncungnya. Tapi kalau misalnya kelihatan seperti ini kurang bagus lah ya. Ya paling ini mungkin ya, menurut saya ini aja yang dicat ulang. Jadi seperti ini hasilnya ya. Perbedaannya memang cukup beda. Kalau bagian covernya dilepas dia agak ramping knalpotnya. Tapi kalau misalnya covernya dipasang ini, yang ini maupun yang di depan juga yang moncongnya itu terasa kebesaran. Mungkin kalau misalnya knalpot kalian itu diganti silincernya menggunakan silincer FU, ya bagus mungkin ya. Ini termasuk panjang banget ini knalpotnya. Kalau FU paling cuma segini doang dari atas ke sini.
Kalau kalian punya silencer review, kalian bisa komen-komen saja harganya berapa dan silencernya seperti apa ya. Oke, cukup sekian review ya, termasuk review. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.